It's time to What Happening List. Kali ini tim Weekend List mengajak kamu ke sebuah tempat yang menyajikan dessert-dessert yang yummy banget. Tapi kali ini, dessert yang jarang dijual di Jakarta. Penasaran? Here we go! Panna cotta ini merupakan dessert khas dari negara Italia yang terbuat dari campuran krim, susu, gula, dan gelatin. Sensasinya, kayak makan puding, tapi ditambah dengan saus topping di atasnya. Di Jakarta, panna cotta mulai populer dengan penjualan online. Tapi sejak November 2013, mereka membuka counter di Pacific Place Mall Jakarta. So, sekarang kamu gak perlu lama nunggu delivery lagi dan bisa langsung datang sambil hangout bareng pacar atau teman-teman kamu. Aku dulu sering beli online, nah terus sekarang ada counternya, terus tempatnya asik, jadi kamu kesini aja. Kalau cuma sekedar buat nongkrong-nongkrong, buat sambil kayak ngerjain tugas atau ngobrol-ngobrol gitu, enak banget. Jadi asik aja sini. Tempatnya enak sih, apalagi kalau weekend ngobrol sama teman-teman. Harganya sih worth it dengan rasanya yang enak banget. Karena ini kan dessert pertama Itali yang ada di Indonesia. So, what are you waiting for? Langsung aja cobain dessert khas Itali yang baru pertama dan ada di Jakarta ini. Cuma ada di panna cotta Pacific Place Mall, Jakarta.